Pemirsa, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bertemu dengan lembaga swadaya masyarakat peduli sampah di Bali. Dalam pertemuan ini, Jim Yong Kim menyoroti persoalan lingkungan di mana pengelolaan sampah masih menjadi masalah global termasuk di Indonesia. Di sela kunjungannya ke Bali, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu LSM peduli sampah di kawasan hutan mangrove Denpasar. Menurut Jim, penanganan sampah menjadi tanggung jawab semua orang karena berdampak pada seluruh masyarakat. Jim Yong Kim juga mengundang lembaga dan komunitas di bidang lingkungan untuk memberikan contoh penanganan sampah seperti teknologi daur ulang sampah plastik. Jim Yong Kim menegaskan Bank Dunia berkomitmen mendukung Indonesia dalam pengelolaan sampah. Nanti kita sana. Oh, oke. Langsung kemudian. Dan Presiden memerintahkan untuk memberikan perhatian yang serius menanggapi ini. Jadi kita tidak hanya bicara soal infrastruktur saja, tidak bicara hanya ekonomi saja, tapi kita kaitkan semua itu bagaimana penanganan masalah sampah plastik yang tadi, karena sudah menjadi masalah yang sangat gawat di dunia sekarang ini. Nah, Indonesia memprioritaskan itu. Nah, World Bank semuanya punya program sangat bagus. Nah, kenapa kita butuh World Bank? Sebenarnya kita ingin manajemen mereka mengawasi semua program.